Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Solwidd aan yang selalu membagikan tips-tips bertransaksi menggunakan ATM. Salam sejahtera, sehat selalu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga semakin banyak rezekinya dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya tentang pengumuman dari Bank Himbara, yaitu himpunan bank negara antara lain Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BRI. Bank Himbara bersepakat tidak akan mengenakan biaya bertransaksi tarik tunai maupun cek saldo di ATM Link Himbara, teman-teman. Informasi penting ini yaitu himpunan bank milik negara Himbara resmi membatalkan tarif penggunaan ATM Link, teman-teman, yang sebelumnya direncanakan untuk pengecekan saldo maupun tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya mulai pada tanggal 1 Juni 2021 lalu. Sebenarnya manfaat dari pengenaan tarif transaksi ini adalah sebagai sosialisasi atau sebagai info ke masyarakat agar masyarakat beralih ke mobil banking atau menggunakan internet banking, bertransaksi finansial bisa di HP saja tanpa harus kemana-mana, tanpa harus antri-antri ke ATM, dan tanpa harus pergi dari rumah seperti cara transfer di HP. Linknya di atas berikut ini, teman-teman. Dan besaran tarif sebelumnya yang sudah dirinci seperti biaya untuk cek saldo di ATM Link bank yang berbeda dengan nasabah akan dikenai biaya 2.500 dan kemudian biaya tarik tunai dikenakan biaya 5.000 dan transfer antar bank di ATM Link ditarik biaya 4.000. Namun setelah ada keputusan pembatalan ini, maka tarik tunai maupun cek saldo di jaringan Bank Himbara di ATM Bank Link Himbara tetap gratis ya, teman-teman. Jadi kita tidak takut lagi, tidak bingung lagi, tidak ragu-ragu untuk pengecekan saldo ataupun penarikan tunai di ATM Link Himbara di seluruh Indonesia, teman-teman. Oke, semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya dan komennya agar saya selalu memberikan info-info terbaru. Oke, kita coba saja untuk melakukan penarikan PIN. Setelah kita masukkan kode PIN, langkah pertama adalah kita pengecekan saldo, teman-teman. Di sini kita tombol pilih menu lainnya, pilih informasi saldo dan pilih tabungan. Nah, di sini akan muncul saldonya adalah 1.290.000. Jadi apabila nanti dikenakan biaya di sini akan berkurang, teman-teman. Tapi karena di sini sudah ada ketentuan ataupun sudah diinstruksikan kalau pengecekan saldo tidak dikenakan biaya di ATM Link. Jadi teman-teman sekarang sudah aman ya, tidak dikenakan biaya kembali. Oke, setelah ini kita mau narik uang. Saya mau tarik uangnya 50.000. Jadi nanti berkurangnya juga tidak akan dikenakan biaya, teman-teman. Oke, kita akan coba menarik 50.000 ya, teman-teman. Di sini langsung saja kita pilih jumlah lain. Kita tombol benar, kita tombol tabungan. Nah, harap tunggu, transaksi sedang diproses, uangnya akan keluar. Nah, ini keluar, teman-teman, dan kita akan pengecekan saldo bisa menggunakan resi kertasnya ini, teman-teman, yaitu masih gratis nih, teman-teman ya. Nih, oke, jadi benar-benar gratis ya, teman-teman. Jadi sekarang, mulai sekarang kita tidak boleh atau tidak perlu khawatir lagi pengecekan saldo menggunakan ATM Link atau ATM Himbara di seluruh Indonesia masih digratiskan dan penarikan tunai masih digratiskan, teman-teman. Jadi agar tidak ketinggalan info-info terbaik terbaru Jangan lupa untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya, serta komentarnya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Solwidd aan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.